Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wahai. pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program kita tamu kita, yang mana telah hadir dalam studio, pada studio kita tamu kita yang istimewa Al Habib Nabil bin Fuad Al Musawa. Halo Nsana Al Habib, assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Al Habib Nabil Al Musawa <coughs> merupakan salah satu dewan syuro daripada majlis. terbesar salah satu majelis terbesar di Indonesia ini yaitu Majelis Rasulullah beliau sekarang ini sebagai Dewan Syuro dalam Majelis Rasulullah. Sebelum kita memulai daripada perbincangan kita ini maka kita akan melihat daripada video berikut ini. Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu dari sedikit majelis di Indonesia yang memiliki jamaah hingga ratusan ribu orang. Majelis Rasulullah dianggap sebagai pionir di tengah pesatnya perkembangan perkumpulan pengajian atau majelis di Indonesia, yang saat ini jumlahnya mencapai ratusan majelis. Majelis Rasulullah didirikan oleh ulama karismatik Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa pada tahun 1998. Salah satu pilar utama yang diajarkan oleh Habib Munzir kepada jamaah Majelis Rasulullah adalah menanamkan nilai-nilai kelembutan, sebagaimana ahlak Rasulullah yang lembut dan juga mulia. Metode dakwah ulama kelahiran Cipanas yang syarat kelembutan dan kecintaan pada Nabi tersebut, nyatanya mudah diterima oleh masyarakat. Sehingga dalam waktu singkat, jumlah jemaah Majelis Rasulullah berkembang dengan pesat hingga ke pelosok Indonesia. Salah satu keberhasilan Majelis Rasulullah yang dicatat oleh sejarah adalah kemampuan Majelis ini menggait hati kalangan anak muda. Identifikasi anak muda perkotaan yang hedonis, senang hura-hura, sama sekali tidak terlihat bila mana kita menengok. Aktivitas anak-anak muda majelis Rasulullah tidak ada pesta, tidak ada balapan liar, tidak ada narkoba, tidak ada miras. Mereka lebih memilih melakukan aktivitas keagamaan yang bermanfaat. Assalamualaikum Habib, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tempat kita di studio kita. Assalamualaikum. Masya Allah Habib, sebelum jauh kita berdiskusi, saya ingin bertanya, kalau boleh tahu sekarang ini majelis Rasulullah jumlah daripada jamaahnya berapa? Habib? Ya, uh, Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Muhammad wa wa so, Jadi Habib Ahmad dan para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ketika kita mau menilai berapa jumlah jamaah <tuh> itu biasanya ada beberapa kriteria yang kami gunakan. Yang pertama eh, apa namanya? ketika kami mengadakan acara besar berapa yang datang. Itu, Habib Ahmad. Jadi kalau kita lihat setiap event besar majelis Rasulullah SAW di Monasca, di Taman Minika, itu ratusan ribu yang datang. <tuh> Salah satu contoh misalnya ketika kami mengadakan acara yang terbaru berapa waktu yang lalu, itu lima lantai masjid Istiqlal itu penuh. Jadi kapasitas masjid Istiqlal itu sekitar 100 ribu orang. Kalau sampai lima lantai, kita bisa bayangkan belum yang di luar itu yang nggak bisa masuk. Gitu kan. Jadi Masa. sangat banyak. Kemudian kriteria berikutnya kita lihat dari keaktifan di taklim, karena di majelis rasulullah itu ada taklim senin, ya Satu itnain senin malam, ada kamis malam, malam jumat, ada lagi yang malam ahad, kemudian malam sabtu. Jadi itu sangat banyak. Kemudian nanti keaktifan di media sosial itu juga yang aktif di twitter misalnya twitter kami itu sekarang sudah 50 ribu sekian, ya, seluruh Indonesia kemudian apa namanya Facebook begitu juga Instagram sekarang sudah hampir mencapai 80.000 mm -hmm. ya jumlahnya Nah jadi e, kalau misalnya kita asumsikan itu di Jakarta yang bisa hadir atau Jabodetabek sekitar 100.000 kalau di seluruh Indonesia yang mungkin 500-an ribu mudah-mudahan nah, <laughs> saya tidak terlalu besar mudah-mudahan nyebut segitu kira-kira Habib <coughs> di wilayah selain Jabodetabek itu ada wilayah yang lain daripada Majelis Rasulullah. Apa ada? Bagaimana itu? Apa jadi, jumlah iya. mereka juga banyak, dan kira-kira wilayah mana yang terbanyak setelah Jabodetabek? Setelah Jabodetabek, iya. Jadi, ada beberapa, kalau di Majelis Rasulullah itu Habib Ahmad yang disebut cabang resmi. Cabang hmm. resmi itu yang sudah masuk adalah Jawa Barat. Itu Jawa Barat saja, itu sudah termasuk yang sangat besar. Jadi, kalau kita lihat tadi, ditanyakan mana yang paling besar setelah Jabodetabek, Jawa, 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 itu Jawa Barat, sama Jawa Timur. Jawa Barat, Majelis Rasulullah SAW, Jawa Barat di bawah Habib Gures Bahrun, hmm. itu juga Mungkin setiap ya puluhan ribu. Juga, kalau acara Sampai. di sana, kami pernah berkunjung dari Majelis Rasulullah Pusat ke sana, itu juga luar biasa. Jamaahnya banyak. Kemudian, yang kedua terbesar adalah Jawa Timur itu Habib Idrus bin Muhammad al Idrus itu pun juga puluhan ribu juga hmm. Jawa Timur itu yang istilahnya uh, sudah apa namanya rutin acara. Ada lagi yang cabang resmi itu Kalimantan Timur Kalimantan itu juga Timur. ya Habib Hashim ya bin Syabu Bakar dan lain-lain. Kemudian ada lagi juga apa namanya uh, yang sudah resmi juga adalah pekalongan di Jawa Tengah. Kalongan pekalongan. ada lagi Papua. Uh, nah itu mungkin lima cabang yang resmi itu Habib Ahmad adalah yang resmi, belum yang, yang sekarang resmi sedang mengajukan kategori, sudah, Artinya sudah rutin di, dan sudah, sudah berjalan, di, ya, diresmikan oleh sudah pusat, oleh pusat. Gitu, kan? nah yang sekarang lagi mengajukan Madura mengajukan, Bali mengajukan, Aceh mengajukan, Sumatera Utara kemarin saya ke Medan mereka ingin segera juga diresmikan, Kalimantan Selatan, Masya Allah. <laughs> jadi Begitu kalau misalnya, banyak itu baru, Indonesia. Itu baru di Indonesia. Apa ada lagi yang di luar negeri? Hari? Ada. Jadi apa namanya? Sekarang ini alhamdulillah Majelis Rasulullah SAW itu sudah punya cabang di beberapa negara. Ya ada tiga negara. Pertama adalah Australia. Australia itu kita punya dua cabang. Yang pertama adalah di Sydney, New South Wales. Ya kemudian yang kedua di Brisbane. Dua. Di ada iya. dua, ada dua, dan mereka kalau ada acara event, apa namanya Habibana Umar, guru mulia, kami datang itu mereka memaksakan diri datang. <laughs> itu Australia, lalu kemudian ada lagi di Hong Kong. Di Hong Kong, kami sudah dua kali uh, ada acara di sana. Pertama peresmian. peresmian saya sendiri, kemudian baru ini kemarin Habib Bagir bin Alawi bin Yahya juga berangkat ke sana, Asham. kemudian Korea Selatan. Ini juga sudah ada sudah juga. Ada. Sebenarnya apa? nih Habib Ahmad ini yang sudah kita sempat respon karena kan kami harus ke sana untuk meresmikan. Iya. Nah, yang minta London minta. Masya. Amerika minta kita bilang tunda dulu belum ada kamu apa waktunya untuk Berarti kita. Ya, Habib. kita akan lanjutkan Habib Marham. percakapan kita karena kita ingin tahu lagi tentang majelis Rasulullah ini. Oh, Maka insya Allah setelah uh, yang berikut ini Habib insyaallah nanti dulu. Pemirsa Nabi Tufian rahmati Allah sungguh menarik Perbincangan kita ini, kita akan melanjutkan setelah yang berikut ini. pemirsa Nabawi TV yang Allah, kita meneruskan perbincangan kita dengan Al Habib Nabil Al Musawa. Ya Habib, tadi kita antum sudah sebutkan bahwa Majlis Rasulullah memiliki cabang, bahkan bukan di Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Betul sekali. tadi Bagaimana Habib? Bagaimana lanjutannya? Ya, jadi <coughs> uh, pada periode sebelumnya Al Makfurlah Habib Anamundir bin Fuad Al Musawa itu beliau adalah pendiri majelis ini. Jadi artinya beliau memulai dari nol. Habib Ahmad, terus membesarkan dengan susah payah dengan segala pengorbanan beliau sampai kemudian memiliki cabang di beberapa daerah di Indonesia. Nah ketika periode yang sekarang kita menginginkan supaya jangan sampai ini berhenti apa perjuangan beliau itu yaitu kita kemudian meluaskan ini hmm. supaya sesuai cita-cita beliau ingin menjadikan Majelis Rasulullah ini rahmatan lil alamin untuk seluruh alam bukan hanya untuk Indonesia. Nah alhamdulillah uh, banyak uh, kaum muslimin yang tertarik. Jadi ini satu nasrun minallah ya keikhlasan Habibana Munzir ya kemudian guru beliau Habibana Umar bin Hafiz itu menyebabkan majelis ini ketika beliau meninggal bukan malah semakin turun. Tapi justru orang ingin ke majelis Rasulullah semakin besar. Itu sebabnya kemudian akhirnya kita coba yang pertama itu adalah Australia. Nah, kemudian setelah itu berkembang, Hong Kong minta, lalu kita juga oh. berangkat ke sana diresmikan, lalu kemudian Korea Selatan. Nah tadi saya katakan ada Inggris, ada Amerika yang lain yang minta, kita tunda dulu, kita bilang. Masih ditunda. Kenapa? Karena memang ini di dalam negeri aja banyak yang belum sempat ya, kita Allah. resmikan kan, yang dekat. Jadi nanti wama ba'daha insya Allah, kita insya Allah. perbanyak insya Allah. lagi. Keluar. Mohon doanya. Bapak. Insya Allah. <laughs> kita mendengar belum lama ini Majelis Rasulullah membuat daripada event besar, seperti di Masjid Istiqlal, dalam acara Nuzulul Quran, itu tentunya yang hadir dalam acara ribuan, dan bahkan mungkin ratusan ribu atau berapa ribu orang. Itu, itu tentunya bagaimana mengatur daripada jamaah yang begitu banyak itu. Ya, uh, bismillahirrahmanirrahim, jadi Habib Ahmad dan para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala inilah tadi saya katakan betapa sebetulnya terus terang Habib Ahmad kalau ditanya bagaimana itu saya ngeri terus terang hmm. karena ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala kami itu terus terang dana nggak punya jangan dikira Majelis Rasulullah yang segini banyaknya itu kita punya dana banyak enggak bahkan untuk apa namanya markas pun kita masih nyicil belum belum lunas ini kalau nggak lunas ini nanti markasnya diambil tapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nasrul min Allah luar biasa Jadi ketika kita cukup hanya menyampaikan melalui medsos, hmm. melalui milis begitu kan. Itu Mata, aja. Itu saja. Hmm. Kemudian pada saat ceramah Sibat. kita sampaikan supaya pada hadir gitu kan. Ternyata yang di had yang hadir jauh melebihi dari apa yang kami duga. Kami menduga sudah bulan Ramadan gitu kan. Hmm. Udah gitu juga orang tarawih dulu. Acaranya Kau malam. Dulu ya, tentunya Semuanya, malam. Oh ya. malam, udah gitu orang-orang majelis Rasulullah ini kan bukan hanya Jakarta, Jabodetabek, jauh. jauh, Depok, Bekasi, Bogor. Itu kan kalau misalnya sampai malam jam berapa mereka harus pulang sampai ke rumah. Hmm. Jadi kita pikir ini mungkin tidak terlalu banyak, mungkin sekitar dua ribu. Ternyata penuh sampai lantai lima. Tadi saya katakan itu kapasitas masjid itu tuh adalah seratus ribu orang. Seratus ribu orang. Nah jadi itu menunjukkan ini kalau itu sampai penuh, penuh. lantai lima. Kira -kira berapa banyak kira -kira sampai kita bilang ini apa manusia semua atau malaikat juga ikut hadir di sini alhamdulillah. wallahu alam bisawab saking banyaknya alhamdulillah. alhamdulillah alhamdulillah dan ingin saya tanyakan juga apa makna daripada kalimat majelis Rasulullah? Rasulullah apa itu ada arti tertentu dan maksud tertentu dari mana dari nama tersebut Ya, jadi ini pertanyaan bagus Habib Ahmad. Jadi Al-Makfulah sekali lagi yang pertama kali mendirikan majelis ini dan memberikan nama. Beliau seperti saya katakan tadi, mulai bukan langsung besar, jangan dikira majelis ini langsung besar. Satu persatu, orang per orang, rumah per rumah, musola ke musola masjid ke masjid, itu perjuangan beliau. Nah ketika setelah mulai besar, kemudian orang nanya, ini majelisnya Habib Munzir ini majelis apa? Majelis apa? Nah hmm. kemudian beliau dengan bermusyawarah dengan guru mulia beliau, Habibana Umar bin Hafiz. Hmm. Kemudian akhirnya diberi nama Majelis Rasulillah. Kenapa? Karena yang dibicarakan di majelis ini, adalah semata-mata mengikuti akhlak Sayyidina Muhammad nah, SAW. Enggak keluar dari situ. Bagaimana kita meniru kelembutan beliau, meniru kesungguhan dakwah beliau, meniru banyaknya zikir beliau. Maka disebut majlis Rasulullah, Rasulullah SAW. Insyaallah. Lalu bagaimana sejarah awal? Tadi Antum sebutkan sedikit daripada permulaan. Tapi bagaimana awal daripada pe permulaannya? Waktu Habib Mundir mungkin datang dari dari belajar Yap. beliau dan beliau pernah mungkin dulu mengajar di suatu ma'had ma dulu. Betul sekali. Lalu apakah bagaimana? Betul Pak Ahmad. Betul. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang pertama itu beliau pulang tahun 98 ya dari Tarim Antara Ma'ut dan waktu itu beliau belum punya majelis. Ya, beliau hmm. kemudian mengajar, diminta mengajar oleh uh, apa namanya? cucunya dari Habib Umar bin Hud Al Atas. Oh. Jadi di apa namanya pesantren di daerah Cipayung dulu oh, adalah punya Habib Umar lalu beliau meninggal Habib Umar bin Hud, Al alathos auliaillah ya salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala beliau juga luar biasa itu jamaahnya banyak dan Habib Munzir itu dari awal memang suka hadir di majelis beliau. Oh, beliau dari sebelum dari sebelum beliau berangkat ke Tarim saya Habib Munzir kemudian Habib Romzi sampai rumah kami itu jadi markas kalau nah, habaib dari yang muda-muda dari Pekalongan, dari Surabaya siapa. apa mau hadir majelis Habib Umar, nginap di rumah kami dulu. Nah, beliau pulang tahun 98, Habib Ahmad, lalu kemudian beliau merintis tadi mengajar sampai kemudian akhirnya beliau menganggap ini Cipayung ini apa namanya kecil karena yang penting itu Jakarta. Karena banyaknya orang-orang yang jauh dari Islam itu di Jakarta. Ya. Beliau pindah ke Jakarta. Nah, itu tadi saya katakan, mulai dari rumah ke rumah Habib Ahmad perlu tahu Habib Munzir ini Allah yarhamu Allah al-maghfirullah Itu adalah punya keterbatasan Beliau asmanya kronis Dari sejak kecil Saya berkali-kali ya ketika beliau kecil itu Itu kalau sudah asma Sampai keringatnya itu penuh Seperti biji-biji kacang Sakit banyak Nah jadi dalam keadaan keterbatasan begitu Beliau dari masjid ke masjid ya apa Majelis ke majelis Sampai kemudian akhirnya terbentuk majelis besar Namanya majelis Rasulullah jadi bukan satu hal yang gampang gitu yang beliau lakukan, bukan dikira langsung besar, tapi subhanallah pengorbanan beliau luar biasa. Pengorbanan. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Lalu kalau kita ingin tahu dasar daripada majelis rasulullah dan apa yang akan diberikan oleh masyarakat untuk uh, yang dibawakan risalah yang dibawakan majelis rasulullah untuk masyarakat. Iya, jadi. Uh, tadi sebagaimana uh, al fagir sampaikan ya bahwa majelis Rasulullah itu sesuai namanya adalah mengajak kepada akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, ya, ya. Jadi kami tidak sama sekali di dalam majelis itu menghindari yang namanya kekerasan, kata-kata yang kasar, ya. Selalu mengajarkan kepada kelembutan. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Quran, "Fabi marhamatin minallah Karena kasih sayang Allah itu wahai Muhammad, kamu itu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kun ta fadla ghalid al qalbi lan fadlu min hawli. Kalau kamu itu keras, kasar, orang-orang tu lari dari sisi kamu. Maka fa'fu fa anhum, wa staghfir lahum, shawir lahumul amr. Jadi hendaklah kamu maafkan mereka, mohonkan ampun untuk mereka. Itu yang menjadi satu ciri khas dari Majelis Rasulullah, yaitu bagaimana kita menyampaikan Islam dengan cara kelembutan. Dengan cara kelembutan, Habib. Kita kembali lagi, Habib. Kita berjeda. Merhaba. Ma, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan setelah jeda yang berikut ini. pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita melanjutkan daripada perbincangan kita dengan Al Anam Nabil Al Musawa. Ya Habib, Marhaban. tadi beliau antum uh, sampaikan bahawa MR sebagai rahmatan lil alamin. Nah, nah, berarti Habib kira-kira nilai-nilai apa yang sudah ditanamkan Majlis Rasulullah ini kepada jamaahnya dan kepada umat Islam seluruh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan nama ya tadi kami sampaikan bahwa Majelis Rasulillah adalah Majelis Rahmat, Majelis Rasulillah adalah Majelis Adab. Gitu ya. Oleh karena itu maka kita mengajarkan kepada anak-anak muda ya karena memang sebagian besar atau mayoritas jamaah Majelis Rasulullah itu adalah generasi muda. Jadi kita mengajarkan mereka tentang bagaimana mereka punya adab sama orang tuanya, gitu kan? bagaimana mereka punya adab sama guru-guru mereka. Bagaimana mereka punya adab sama keluarga mereka yang lain? Hmm. Nah, jadi hal seperti ini menjadi ciri. Kalau kita melihat ciri dari majelis Rasulullah itu adalah bagaimana mereka dengan orang tua, dengan teman, bahkan dengan lawan jenis, itu dia punya batasan, ya, batasan. mungkin berbeda dengan beberapa majelis yang lain. Ya, dalam masalah itu karena masing-masing majelis punya kelebihan. Hmm. Ya. Nah, kemudian kalau dikatakan tadi kontribusinya apa, Habib uh, Muhammad, kalau kita melihat justru orang biasanya kalau hadir di majelis itu orang tua-tua. Iya. Gitu kan, ya kalau kita hadir majelis taklim itu yang udah batuknya udah parah iya. gitu kan di hadir di majelis gitu kan. Sambil batuk sambil ini. nah bedanya adalah di majelis Rasulullah ini justru anak-anak muda. Anak -anak yang biasanya kan? di mana-mana nongkrong di jalanan ya kemudian juga Pak habis waktunya untuk hal yang nggak bermanfaat. Kalau bicara soal ibadah, ibadah nanti kalau sudah tua. Hmm. Ini justru orang seperti ini yang hadir di majelis. Mereka hadir di majelis, mereka ikut zikir, nanti nangis. Anak-anak muda, subhanallah. Jadi kalau kita, Habib Ahmad mungkin yang juga pernah di majelis Rasulullah, kita melihat bagaimana mereka yang muda-muda itu seperti kalau kita lihat Ashabul Kahfi di dalam Quran. Yeah. Gitu ya. Mereka fitiah tun amanu birobi. Walaupun fityah, ABG, tapi fityah yang amanu birobi. Muzidnaum muda. Lalu kemudian apa namanya tingkah lakunya dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan apa kontribusi banyak kontribusinya bahkan sampai BNN itu pernah hadir sama kami. Habib ini kelihatannya kita perlu kerjasama dengan Majelis Rasulullah. Kenapa? Karena ini pemuda-pemudanya jauh dari narkoba. <laughs> ya itu artinya orang luar pun mengakui gitu ya, bahwa seperti itulah Majelis Rasulullah. Berarti ada daya tarik sendiri Allah. yang pemuda-pemuda ingin hadir di tempat tersebut. Ingin hadir di Majelis. Tentunya sebenarnya. dakwah yang lemah lembut yang jauh dari kekerasan Betul. itu yang ditunjukkan dari majelis Rasulullah begitu Betul sekali dan juga selain daripada itu kecintaan kepada Sayyidina Muhammad wow. sallallahu Berapa banyak orang kemudian dakwah yang ngajak dakwah tapi dakwah itu kemudian nggak jelas ini sebetulnya idolanya siapa. Hmm. Kalau kita bicara dai, dai di dunia ini banyak. Banyak. Kalau kita bicara tokoh, tokoh banyak. banyak. Tapi orang yang bisa kembali bagaimana kita kepada Sayyidina Muhammad SAW itu yang paling tinggi. Nggak iya. ada lagi kudwah lebih tinggi dari beliau. Kalau kita sudah mendekat sama beliau, ingin senyumnya seperti beliau, Masalah. berpakaian seperti beliau, tingkah laku seperti beliau, khusyuk seperti beliau, itu nanti kita naik ke derajat yang tinggi. Nah, itu cita-cita kami seperti Berarti itu. Berarti Habib, dengan maraknya sekarang ini di dunia dengan kekerasan, ter terorisme, dan yang lainnya, Majlis Rasulullah mencerminkan kepada umat dakwah kelembutan itu yang saya tangkap daripada kalam... Habib, betul sekali uh, betul sekali jadi uh, uh, Habib Ahmad kalau kita melihat sekarang di antara masalah dunia yang ditimbulkan oleh umat Islam dalam tanda kutip gitu, adalah kekerasan radikalisme kenapa terjadi kekerasan karena orang-orang ini melihat masalah yang dia lihat di sekeliling gitu kan terus dia tidak punya jalan keluar iya ini terjadi kezaliman ini oh, manusia manusia itu dia merasa dalam hatinya ini kok nggak sesuai hmm. oh karena dia masih muda karena dia baru paham Islam lalu dia semangat Terus untuk semangat. merubah dengan cara cepat gitu ya. kan nah yang jadi masalah kita kita sering juga ditanya kenapa majelis Rasulullah ini lebih terlalu lembut terlalu lembut gitu <tuk> ya lembut. Bila -bila -bila. kami sampaikan kalau misalnya antum punya istihad untuk dengan kekerasan dengan amar ma'ruf nahi munkar khair insya Allah itu bagian daripada istihad juga yang benar tetapi kami akan konsisten kenapa karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 13 tahun mendidik akidah akhlak ibadah umat para sahabat pada waktu itu itu dipukuli dilempari batu disiksa sampai salah satu sahabatnya Ammar bin Yasir dibunuh apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu bukan dilawan sama beliau sabran ya ala yasir inna mau'idukum al jannah sabar keluarga yasir kamu itu janjinya adalah surga hmm. dari sisi Allah Subhanahu nah itu yang kita ikuti kalau misalnya nabi aja butuh 13 tahun oh, sallallahu alaihi wa untuk berdakwah memperbaiki dulu hmm. adabnya etikanya akhlaknya akidahnya nah apalagi kita kita bukan tidak menerima jihad atau apa jihad itu ada waktunya kalau orang sudah benar adabnya segala macam dia jihad dengan karena Allah Bukan karena hawa nafsunya. Nah, dengan cara itu kami menganggap, insya Allah radikalisme itu akan hilang kalau akan dengan hilang. cara seperti itu. Allah, <laughs> disadarkan dengan Masya Allah, halus. Ya. Dengan Berarti uh, lambang daripada majelis Rasulullah atau Mas, yang Mas, risalah Mas, yang disampaikan adalah rahmatan lil alamin, alamin dan juga dakwah dengan cara kelembutan. Betul sekali, betul sekali. Abang. Berarti yang uh, orang-orang majelis ini apakah terlihat dari uh, murid-murid ataupun yang hadir dari Majelis Rasulullah perubahan dari mereka itu terlihat sekali atau Alhamdulillah bagaimana? jadi misalnya contoh Habib Ahmad ya kan adalah satu fitrah kauniyah fitrah kemanusiaan kalau satu majelis itu dia ada semacam persaingan dengan majelis lain nah, ciri orang Majelis Rasulullah itu kalau misalnya ada hal seperti itu mereka yang ngalah caci maki misalnya contoh Ya saya sebagai salah satu figur di Majelis Rasulullah itu kenyang dicaci maki, di fitnah, diapakan. Ya saya bilang Nabi lebih mulia dari saya lebih banyak dicaci maki. Mereka. Nah ketika di, mereka melihat gitu para pimpinannya dicaci maki begitu tidak kemudian membalas dengan ini, mereka pun juga kemudian mengikuti. Masya Allah. Udah kita doakan aja mudah-mudahan dapat hidayah mereka doakan supaya dapat taufik kembali ke doa dengan, dengan lembut <laughs> dengan cara yang lembut. walaupun dengan sesama kita apalagi dengan sesama muslim <laughs> betul sekali ya. jadi habib ahmad kalau kita melihat misalnya contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di apa namanya Mekah itu satu pun patung nggak diganggu sama beliau Padahal itu 360 nah. patung di dalam Ka'bah, Syirkul Akbar itu. Nah. <laughs> nah harusnya kita bisa meniru seperti itu. Masya. Kesabaran beliau. Masya Allah, Sampai Habib. pada saatnya. Jazakumullah khair Habib. Menarik oh, sekali ya. perbincangan ya. dengan Antum. InsyaAllah kita bisa ketemu lagi. Ya, dalam Rab. amin. program yang akan datang. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah. Kita telah mendengar daripada perbincangan kita dengan Habib Nabil bin Fuad Al Musawa Dan kita ambil salah satu pelajaran. Yang kita kutip yaitu didirikan daripada majelis taklim, majelis seperti majelis Rasulullah yang mana didirikan dengan perjuangan, tidak didirikan dengan uh, ingin langsung tenar ataupun mendapatkan nama, tetapi perjuangan dari awal, dari kecil, dari nol dan juga dengan tujuan yang mulia yaitu rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini, maka dengan inti seperti itu tersebar daripada kelembutan tersebar daripada akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi maka insya Allah setelah ini kita akan ber, uh, bisa berjumpa lagi dengan Habibana Nabil bin Fuad Al Musawa Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.